Warga Komplek Parahyangan Galeri Kutawaringin Kabupaten Bandung nyegel kantor developer PT Bumi Indah Parahyangan di lelewak perumahan Parahyangan pada Sabtu mangkukna. Eta lampah warga teh mucunghul lantaran ngarasa kesel karena janji developer anu bakal memenah akses sarta lampu PJU di sapanjang jalan komplek tepi kaki warita can ngajanggelek. Lantaran kesel karena janji-janji developer, mangpulu-pulu warga perumahan Parahyangan Galeri Kutawaringin Kabupaten Bandung nyegel paksa kantor pemasaran developer PT Bumi Indah Parahyangan di lelewak komplek Parahyangan poe Sabtu nu anyar kaliwat. Intinya kita menunggu tanggal realisasi jalan di Pedalaman. Lianti nyegel kantor mang puluh-puluh warga ngalakonan aksi unjuk rasa turta nutup akses asup ka perumahan ku cara ngaduruk ban di gerbang asup perumahan Parahyangan Galeri. Eta aksi warga teh dumasar kana kakesel warga ka pihak developer anu kedal janji bakal memenah akses serta penerangan jalan umum atau PJU di sepanjang komplek anu geus tilu tahun teu wae dicumponan. Datang dari warga sendiri, Pak. Jadi tuntutan warga itu selama 3 tahun ini tuntutannya perbaikan jalan, Pak. Jalan itu rusak parah. Dan kami sebagai ketua RW bersama warga selalu bergotong royong memperbaiki jalan. Tapi kita pengajuan ke developer sudah 6 kali tidak ada relasi jawaban yang tepat. Cuma janji yang janji. Nah itu makanya kami sudah tidak bisa membendung warga selama 2 tahun ini. Terpaksa kami mengizinkan kepada warga demo ke developer karena warga itu menuntut haknya, Pak. Sajroning itu pihak developer nembrakeun ketak memenah eta jalan sarta lampu keur nyaangan jalan teh tapi kaki wari geus dina hambalan proses kari ngadago prakna. Konsumen mengadakan demo ya, karena udah beberapa kali usulan yang dimajukan ke developer baru kita kemarin ada keputusan. Nah keputusannya di SPK yang biasanya kita ke jalur utama dulu itu dibagi dua. Nah dari warga minta tanggal untuk pelaksanaan. Nah kita sebetulnya udah menyuruh orang teknik ke sini untuk menghitung ulang dan segala macamnya untuk mendatangkan. Warga ngancam bakal nutup akses jalan kompleks serta ngelakonan aksi anu leuwih gede upama pangdong sokna teu ditolih ku pihak developer. Yuana Kurniawan, Bandung TV.